Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Belajar Bareng You. Kali ini kita akan membahas masih mengenai masalah tes wawasan kebangsaan ya, soal-soal dari tes wawasan kebangsaan. Semoga soal ini membantu bagi kawan-kawan semua yang sedang mempersiapkan tes CPNS di tahun 2024 ini. Nah, meskipun belum ada tanggal ketetapannya teman-teman, namun diperkirakan di bulan Juni ini bakal dibuka tes ya. Semoga saja video ini menambah wawasan. Terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah subscribe channel YouTube sederhana ini. Mungkin di sana sini terdapat kesalahan ya, Mimin sengaja tidak mengaktifkan kolom komentar agar apapun yang Mimin upload di sini tidak terpengaruh dengan misalnya kalian yang ada yang berkomentar negatif seperti pada Mimin ya. Nah, namun Mimin di sini hanya membahas mengenai apa saja yang Mimin ketahui mengenai latihan soal dan pembahasannya. Langsung saja daripada cuacup nggak jelas ya. Oke, langsung soal nomor 1. Hal pokok atau hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa adalah pengertian dari A. Hak hidup, B. Hak asasi manusia, C. Hak cipta, atau D. Hak kebenaran. Nah, kalian pasti sudah tahu jawabannya apa? Jawabannya adalah opsi yang B, hak asasi manusia. Pembahasannya, hak asasi manusia ataupun HAM adalah hak pokok atau hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, soal nomor 2. Tujuan dibentuknya Komnas HAM terdapat dalam titik-titik A. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Pasal 75. B. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 75. C. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 75. Atau D. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 75. Nah, menurut kalian jawabannya yang mana teman-teman? Nah, jawabannya adalah yang C. Jadi tujuan dibentuknya Komnas HAM itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 75. Jadi ingat 399975. Nah, di sini tujuan dibentuknya Komnas HAM terdapat dalam undang-undang yang tadi ya. Yang mana di antara tujuan dibentuknya adalah meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM untuk berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai kehidupan. Soal ketiga. Berikut ini yang merupakan fungsi dari Komnas HAM adalah A. Mengamati pelaksanaan HAM kemudian menyusunnya menjadi sebuah laporan, B. Penyuluhan tentang HAM, C. Menyelidiki dan memeriksa peristiwa yang timbul dalam masyarakat berdasarkan sifat dan ruang lingkup yang diduga terdapat pelanggaran HAM, atau D. Meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM untuk berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, jawabannya adalah yang B. Penyuluhan tentang HAM. Penjelasannya sebagai berikut ya teman-teman. Fungsi Komnas HAM adalah yang pertama pengkajian dan penelitian tentang HAM, yang kedua penyuluhan tentang HAM, ketiga pemantauan tentang HAM, dan juga terakhir mediasi tentang HAM ataupun hak asasi manusia. Jadi jawabannya adalah opsi yang B, yang merupakan fungsi dari Komnas HAM adalah penyuluhan tentang HAM itu sendiri. Oke, soal nomor 4. Memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat adalah titik-titik dari pengadilan HAM. Apakah A. Tugas dan wewenang, B. Fungsi, C. Peranan, atau D. Tujuan. Kalian bisa pause dulu ya, coba kalian jawab menurut kalian jawabannya yang mana. Atau kalian sudah pernah mungkin membaca dari artikel-artikel ya tentang HAM ini ya. Yang mana jawabannya teman-teman? Nah, jawabannya adalah opsi yang A. Tugas dan wewenang. Kita bahas ya. Tugas dan wewenang pengadilan HAM diantaranya memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat. Kemudian memeriksa dan menuntut perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara RI oleh warga negara Indonesia. Kemudian yang terakhir memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat
yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 tahun pada saat pelanggaran dilakukan. Oke, soal nomor 5. Dua jenis kejahatan pelanggaran HAM berat menurut pasal 104 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah A. Kejahatan genosida dan kejahatan tak termaafkan, B. Kejahatan terhadap manusia dan kejahatan tak termaafkan, C. Kejahatan genosida dan kejahatan penyamun, atau D. Kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, jawabannya yang mana teman-teman? Oke, jawabannya adalah yang D. Kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Penjelasannya adalah dua jenis kejahatan pelanggaran HAM berat menurut pasal 104 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi nggak ada ya teman-teman, kejahatan tak termaafkan dan kejahatan penyamun itu nggak ada ya. Jadi yang ada adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Oke, soal nomor 6. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebahagian kelompok bangsa, ras, etnis, dan agama merupakan pengertian dari A. Kejahatan genosida, B. Kejahatan terhadap manusia, C. Kejahatan penyamun, atau D. Kejahatan tak termaafkan. Nah, menurut kalian jawabannya yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Pastinya C dan D ini tidak ada, teman-teman. Kejahatan penyamun itu tidak ada dalam yang dibahas di HAM ya. Kemudian kejahatan tak termaafkan juga. Emang ini kejahatan antara kekasih ya mungkin ya, kejahatan tak termaafkan. Yang ada adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap manusia. Nah, ini juga merupakan kejahatan terhadap manusia sih ya kan, memusnahkan seluruh ras ataupun sebagian kelompok bangsa. Namun ini adalah pengertian dari kejahatan genosida. Karena kejahatan genosida ini tujuannya itu di apa namanya? Mereka tuh menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, dan agama. Ini adalah pengertian dari kejahatan genosida. Jawabannya adalah yang A. Nah, penjelasannya adalah kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, dan agama. Contohnya adalah membunuh anggota kelompok, kemudian memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, dan juga memindahkan anak-anak secara paksa dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Nah, contoh kejahatan genosida ini adalah kejahatan yang terjadi pada anak-anak ya, yang terjadi di Palestina. Itu merupakan kejahatan genosida ya teman-teman. Namun kita tidak tahu ya kenapa sampai sekarang belum juga diadili ya hal-hal seperti itu ya. Kita berdoa saja teman-teman. Oke, soal nomor 7. Setiap perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil adalah pengertian dari A. Kejahatan genosida, B. Kejahatan terhadap kemanusiaan, C. Kejahatan penyamun, atau D. Kejahatan tak termaafkan. Jadi opsi C sama D ini kita buang ya, karena itu bukan jawabannya. Kalau kejahatan genosida tadi ya, menghancurkan seluruh atau sebagian ras, agama, etnis, nah gitu ya. Kalau ini adalah pengertian dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, penjelasannya sebagai berikut ya teman-teman. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Contohnya itu perbudakan, pengusiran secara paksa, perampasan kemerdekaan, dan juga penghilangan orang secara paksa. Oke, soal ke-8. Organisasi independen yang memberi bantuan dan pelayanan hukum kepada masyarakat adalah pengertian dari A. Lembaga Bantuan Hukum ataupun LBH, B. Penegak Hukum, C. Pengadilan Hukum, atau D. Pengadilan HAM. Kalian sudah pasti bisa menebak jawabannya adalah yang A. Lembaga Bantuan Hukum. Oke. Lembaga Bantuan Hukum atau LBH adalah organisasi independen yang memberi bantuan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Jadi bisa diingat ya teman-teman, LBH itu adalah organisasi independen ya, yang memberi bantuan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Oke, soal nomor 9.
Contoh kasus pelanggaran HAM yang sering dilaporkan ke Komnas HAM adalah sebagai berikut, kecuali A. masalah tanah, B. masalah perburuhan, C. masalah agama, atau D. masalah perceraian. Jadi jawabannya adalah yang D pastinya ya. Nah, masalah perceraian ini bukan contoh kasus pelanggaran HAM yang sering dilaporkan ya teman-teman. Nah, karena ini biasanya ke pengadilan ya, pengadilan kayak misalnya pengadilan sipil ataupun pengadilan agama. Jadi sudah ada tempat-tempat yang tersendiri ya. Nah, pembahasannya adalah contoh kasus pelanggaran HAM yang sering dilaporkan ke Komnas HAM itu antara lain masalah tanah, masalah perburuhan, kemudian ada juga masalah perbuatan oknum aparat birokrasi yang tidak terpuji, dan juga masalah agama. Oke, soal terakhir ya, 10. Berikut ini yang bukan merupakan contoh hak asasi pribadi adalah A. hak mendapatkan pendidikan, B. hak memeluk agama, C. hak mendapatkan hak mengemukakan pendapat, sorry ya, atau D. hak berorganisasi. Jadi yang bukan merupakan contoh hak asasi pribadi itu adalah jawabannya opsi yang A, teman-teman. Hak mendapatkan pendidikan. Nah, penjelasannya sebagai berikut nih, teman-teman. Nah, contoh hak asasi pribadi adalah hak memeluk agama. Nah, opsi yang B ya. Kemudian hak mengemukakan pendapat, opsi yang C, dan hak berorganisasi. Jadi B, C, dan D ini ada jawabannya. Dan yang tidak ada adalah hak mendapatkan pendidikan. Hak mendapatkan pendidikan itu adalah bagian dari hak asasi sosial budaya. Nah, berupa hak mendapatkan pendidikan dan hak mengembangkan kebudayaan. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video sederhana ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan jadi ladang amal buat mimin. Oke. Nah, sampai di sini teman-teman, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.